Berikutnya, yang ingin bertanya langsung, silahkan Zaki Yamani Ahmad. Yang Renhes, yang angkat tangan, bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Apa betul, Pak? Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan. Langsung saja Ustaz, saat ini saya sedang bekerja di sebuah perusahaan yang kantornya dekat banget dengan masjid. Tapi di perusahaan ini karena kan khawatir dengan COVID, memperlakukan karyawannya tidak boleh ke masjid. Sementara kan saya ada target, apa ada kebutuhan untuk menghidupi keluarga. Siap. Saya sedih kalau setiap mendengar azan tapi tidak bisa berangkat ke masjid. Tadi apakah harus bertahan di dimana? Kantor ini? Saya di keluar, kantor Ustaz. Ada musola? Tidak ada, Ustaz. Terus sholatnya gimana di kantor? Sholatnya di ada ruang biasa, ruang kamar kerja aja. Iya, artinya bisa sholat berjamaah di situ? Bisa. Masya Allah. Na'am, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Di antara keistimewaan umat Nabi SAW. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wuju'ilat lil ardu masjidan wa tahur. Dan dijadikan buat aku bumi ini suci dan masjid buat sholat. Jadi kalau kondisinya tadi enggak bisa ke masjid, maka sholatlah di musala yang ada di kantor. Usahakan di sana bersama karyawan yang lainnya, pegawai yang lainnya sholat di sana. Jadi kita tetap menjalankan sholat itu secara berjamaah. Kalau memang tadi kantor mengkhawatirkan ya dengan COVID yang mungkin memang kita lihat di negeri kita alhamdulillah sudah mulai melandai, tapi kita lihat di Eropa mulai menggila lagi di sana ya, mulai banyak yang terpapar, sehingga kekhawatiran itu ya bisa diterima. Maka usahakan tetap sholat berjamaah walaupun di kantor. Tadi di ruangan yang memang disediakan khusus buat sholat, bismillah sholat di sana, dan untuk sementara tempat itu dijadikan musholla. Barakallahu fiik.